Di video barusan, teman kita yang bernama apalah Lapan nih request ngebahas loading sepeda yang sering saya gunakan. Jadi kali ini kita akan bahas kendaraan apa aja nih yang sering saya gunakan kalau loading sepeda. Yang pertama, minibus. Nah, loading dengan mobil bertipe minibus ini cukup gampang. Tinggal buka ban depan, belakang, dan handlebar. Dan tinggal masukin sepeda di bagian paling belakang mobil. Nah, di bagian paling belakang ini nih kira-kira muat 2 sepeda lah. Tetapi jika kurang bisa ditambah lagi dengan back carrier seperti ini. Nah, yang kedua ada sepeda motor. Kemarin pernah buat video tentang cara bikin back carrier untuk sepeda motor. Dan berikut pembahasannya. Pertama-tama nih, sebelum loading dengan sepeda motor, bensin motor kita nih harus penuh dulu ya, karena bakal ribet nih kalau kehabisan bensin. Loading dengan motor ini juga simple banget nih, dan hemat biaya juga. Kita hanya tinggal melepas ban depan dan naikin sepeda ke rak yang di sepeda motor, dan langsung bisa menuju ke tempat tujuan. Simple kan? Nah, yang ketiga ada loading sepeda dengan pickup plus rak sepedanya. Kira-kira seperti inilah bentuknya. Untuk loading seperti ini kita perlu beberapa goeser nih, atau kita harus bergabung dengan komunitas, karena untuk mengangkat rak loadingnya sendiri kayaknya nggak bisa sendiri nih. Dengan mobil loading seperti ini kita bisa mengangkut muatan paling banyak nih diantara loading-loadingan yang lain. Nah, loadingan seperti ini contohnya kira-kira muat kurang lebih 15 sepeda. Iya, 15 sepeda plus orangnya. Tapi sedikit empit-empitan lah, seperti ikan asin. Menurut saya idealnya adalah 10 sepeda dan 10 radernya. Menurut saya, loading dengan pickup plus rak sepeda seperti ini tuh adalah loadingan yang paling murah nih di antara loading-loadingan yang lain. Misalnya nih ya, sewa mobil 300.000, supirnya 100 dan plus minyaknya 200.000, jadi total 600.000. Kalau dibagi 10 orang aja baru 60.000 per orang. Dengan 60.000 kita tinggal duduk menikmati pemandangan sampai tujuan. Menurut saya ini murah sekali. Nah, kira-kira udah pada tahu belum bakal naik kendaraan loading apa? Haha, jadi sekian dulu nih video kali ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like dan subscribe. Sampai jumpa.